Ya, hari ini paslon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat memantau hasil perhitungan suara Pilkada DKI Jakarta di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Risto Suryo Kusumo dan juru kamera Riki Rusdiana. Baik, kami telah terhubung dengan reporter Pramadika Samudra. Prama, seperti apa hasil penghitungan suara di TPS 27 Kebagusan, Jakarta Selatan? Ya, hasil perhitungan suara di TPS 27 telah selesai dilakukan. Hasilnya adalah Anies Sandi menang dengan selisih 40 suara, yaitu total 292 suara, sementara Ahok Jarot 252 suara dengan 7 suara yang rusak atau tidak dihitung. Dan setelah ini tentunya pihak dari KPPS tengah bersiap-siap untuk melakukan berberes-beres untuk selesai. Dan selanjutnya surat suara akan diserahkan ke kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Sebelumnya proses penghitungan dimulai pada pukul 14 dan dilakukan penghitungan ulang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dikarenakan ada kesalahan ataupun slip dari kehitungan, yang itu ada 2 surat suara yang slip dihitung sehingga mengharuskan pihak panitia penyelenggara untuk melakukan penghitungan ulang dan baru selesai beberapa saat yang lalu. Valerina. Iya, lalu Prama, apa agenda pada sore ini di rumah kediaman Megawati Soekarnoputri? Dari pantauan kami sejak pukul 16 tadi, memang kediaman Megawati Soekarnoputri telah sepi dari kegiatan, di mana Megawati Soekarnoputri dan beberapa orang lainnya telah meninggalkan rumah untuk menuju ke Hotel Pullman, dan nantinya kegiatan akan berpusat di Pullman. Tadi kami melihat ada sejumlah petinggi partai yang tiba di sini dan ikut Megawati ke Hotel Pullman. Di antaranya adalah Hasto Kristianto, Sekjen Partai PDI Perjuangan, dan juga Jan Faridz, laku Ketua Partai P3. Dan untuk itu hingga saat ini tidak ada aktivitas lagi di Kebagusan ini. Valerina. Iya, Prama, seperti apa reaksi Megawati terhadap hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei? Ya, kami tadi belum sempat untuk menanyakan hal tersebut ke Megawati, namun tadi siang saat melakukan pencoblosan, ia berharap bahwa seluruh warga DKI Jakarta menggunakan hak pilihnya dan tidak takut dengan adanya isu intimidasi dari sejumlah pihak. Dan untuk itu Megawati juga tadi berharap kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk segera melaporkan jika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menghalang-halangi ataupun melakukan intimidasi kepada mereka. Demikian, Vali. Baik, terima kasih Pramadika Samudra dan juru kamera Riki Rusdiana melaporkan langsung dari Kebagusan, Jakarta Selatan.